Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya ya, udah mau berkunjung di di channel Septa TV. Semoga channel Septa TV bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan sobat semuanya. Di kesempatan kali ini saya mau share nih, mau berbagi informasi mengenai tanaman lidah mertua. Tanaman lidah mertua ini sangat mudah ditanam guys, sangat apa istilahnya, tahan banting ya, karena dia mampu bertahan di dalam pot walaupun minim sama air. Lidah mertua ini memberikan banyak manfaat dalam menyerap radikal bebas guys. Nah, salah satunya menyerap polutan. Dari penelitian yang dilakukan NASA Clean Air Study tahun 1989, tanaman lidah mertua ini secara efektif dapat menghilangkan polutan. Lidah mertua bekerja membersihkan udara dengan cara menyerap racun melalui daunnya dan memproduksi oksigen. Dengan kita meletakkan pot lidah mertua di dalam rumah, termasuk di kamar tidur, ini sangat oke banget, karena pada saat tanaman lain melepaskan karbon dioksida pada malam hari, lidah mertua justru meneruskan memproduksi oksigen guys. Nah, yang kedua, mengurangi SBS. Apa itu SBS? SBS adalah keadaan di mana ruangan yang ditempati oleh orang-orang yang memiliki kandungan karbon dioksida, nikotin, dan efek penggunaan AC yang tinggi. Dengan menempatkan lidah mertua di ruangan, zat-zat yang tidak bermanfaat, yang merugikan kesehatan kita, dapat dikurangi, guys. Nah, yang ketiga, menetralkan racun nikotin. Nah, ini cocok banget kalau kalau kita taruh di ruang tamu ya. Nah, menempatkan di area merokok, lidah mertua mampu memproduksi oksigen dalam jumlah tinggi sehingga asap tembakau yang mengandung racun nikotin dapat dinetralisir. Berikutnya, menyerap radiasi. Nah, dari sumber yang bisa dipercaya, ternyata lidah mertua juga mampu menyerap radiasi. Caranya cukup kita tempatkan satu pot lidah mertua di living room. Radiasi peralatan elektronik seperti TV, komputer, dan handphone ini bisa diserap. Nah, selanjutnya sebagai dekorasi ruangan. Nah, ini tentu kita udah paham lah ya. Lidah mertua ini gampang banget ngurusnya guys, gak usah khawatir walaupun kita harus pergi beberapa hari, berminggu-minggu mungkin ya, kita keluar kota, ini gak jadi soal, kita gak perlu mikirin soal siram-menyiram. Justru tanaman lidah mertua ini gak boleh sering-sering disiram guys, kalau sering kita siram malah bisa cepet membusuk dan mati. Siram sedikit aja ya, kalau tanahnya benar-benar emang kering banget. Nah, bagi yang nggak punya banyak waktu, tanaman lidah mertua ini bisa jadi pilihan buat ditanam sebagai tanaman hias. Oke sobat, terima kasih udah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Jangan lupa ya di subscribe buat yang belum subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama video dari Septa TV berikutnya. Nah, kalau informasi ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke sosmed atau ke
mana aja deh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.